Mati kamera ora, kok kantor ketok. Iki wis jalur su. Wis wong jalur kowe, supir sing bener. Anda yang mukul tadi. Anda kalau memang orang pendekar atau orang pencatnya sampai pendekar loh. Yang berilmu, yang beradab. Apakah seperti itu? Orang yang beradab menyelesaikan masalah dengan orang tua. Kok segleng bengat banget loh ini sampai ini. Mentalan men. Kamera ora, kok kantor ketok. Iki wis jalur su. Wis wong jalur kowe, supir sing bener. Matamu pedet mbok yang mukul itu tadi orang BSAT mohon dicari apabila anggota BSAT perilaku yang seperti itu tadi ya mohon ditegaskan itu bukan ajaran dari BSAT. Kasihan Pak Sopir itu tadi, kalau memang Pak Sopir itu yang salah ya bukan seperti itu caranya untuk menyelesaikan permasalahan. Dan perlu diketahui Pak Sopir tadi itu sudah tua, Pak tua, dan dia mencari nafkah untuk anak istrinya. Terus kalau memang itu salah terus diperlakukan seperti itu, kalau ada apa-apa dengan Pak Sopir itu tadi, kayak apa anak istrinya di rumah? Kasihan. Terus Anda yang mukul tadi, Anda kalau memang orang pendekar atau orang pencatnya sampai pendekar loh, yang berilmu, yang beradab, apakah seperti itu? Orang yang beradab menyelesaikan masalah dengan orang tua. Segleng banget loh ini sampai ini mentalan men. Kalau seandainya itu bapakku piye diperlakukan sama orang seperti itu, ora trimo ya moro ini apa temu ning bareng ning aku ning karo kene pesakno Pak kok kampleng ya oleh wong tuwa kok kampleng ya meneng ae sampean jenom pas muda cek brigas ya ngono nuduh-nuduh wong tuwa. Terus ati nurani mu neng di rosok kasihanmu kurang duit belas ya. Kasian mas itu mas. Dan perlu diingat dia itu mencarikan nafkah untuk anak istrinya. Terus kok kampleng ya ngono terus piye perasaanmu itu. Wani-wani neng ojo kaya ngono kuwi, ojo kewanen. Ora ngawur kaya ngono kuwi. Main keprak-keprok. Mangsamu ki negara ki wemu dhewe apa piye? Apa nek wong nak nganti wong PSAT ngisi-ngisi ni malu-maluin PSAT kalau memang kamu orang PSAT.